Selamat datang di channel Dekalban Rimbu, kembali bersama Surya di sini. Lagi hari ini kita bikin video escape, jadi video jalan-jalan lagi ya. Kali ini kita ke arah Ubud. Bukan menginap, tapi kita cuman berenang saja sambil santai-santai di sore hari. Itu tadi view-nya di thumbnail udah kelihatan ya, keren banget kan? Nah, seperti apa nanti tampilan dari The Kayun Jungle? Apa tadi namanya? Ya, itulah dia. Lihat aja terus sampai selesai seperti apa nanti tampilannya. Kalau kalian mau kesini, tinggal search aja di Google Map Kayun apa itu, terus saya tulis di bawah sini ntar ya. Oke, segitu aja dulu. Langsung kita masuk ke video. Selamat menonton. Ini adalah view dari The Kayun Jungle ya. Lihat. Jadi poolnya itu langsung menghadap ke hutan. Keren. Itu juga di sana ada patung juga. Terus ini dia. Itu di bawah sana ada gazebo ya. Gazebo banyak banget. Terus di sana ada jacuzzi-nya. Terus di sana kayaknya kalau udah malam deh kayaknya enak di sana. Jadi view-nya langsung menghadap ke hutan. Ini ada tiga tingkat ya untuk pool-nya. Ini tingkat pertama. Lalu sebelahnya itu kalau kelihatan nih tingkat kedua. Di bawahnya itu ada lagi. Jadi benar-benar agak-agak apa namanya? Di bawah banget. Oke, terus yang jadi daya tarik untuk The Kayun ini adalah view-nya ya, udah pasti. Ini jalan menuju ke sini dari Denpasar itu ada sekitar 1 jam lebih ya, 1 jam 15 menitan lah. Dan untuk masuk ke The Kayun Jungle ini jalannya kecil banget dari jalan besar itu ya. Jalan semakin mengerucut. Oke, kita langsung lihat aja, turun aja langsung ya kayak apa tampilan pool-nya. Oke. Jadi kalau mau ke sini parkiran mobilnya cukup untuk menampung ada tadi sekitar 5-10 ada sekitar 14 mobil ya. 14 mobil ini bisa menuju ke sini. Kita lihat dulu. Oh yo. Ini ada kaca di sini. Bisa serem banget ya. Please do not lean or sitting on the railing. Ini langsung tembus. Serem banget. Takut. View-nya dari sini dari tempat itu tadi tempat saya berdiri sana. Ini kita di bawahnya. Jeng-jeng. Ya seperti biasa Bali menawarkan pemandangan yang menakjubkan. Oke, ini Kepitu Bar and Lounge, lounge ya. Oke, kita lihatnya ada patung, apa patung apa nih ya? The Kayun. Dari wajahnya sih kayaknya Gajah Mada kayaknya ya. Entahlah. Oke, itu barnya di arah sana. Mungkin karena pandemi gini ya, jadi terpaksa tutup kayaknya dia. Ya, oke, kita turun lagi. Itu tadi. Nah, dari sini kelihatan semua nih. Ini pool yang lantai 1, ini pool lantai 2, yang paling bawah pool lantai 3 ya. Tapi paling seru tetap paling atas ya. Kebetulan lagi kayak gini banyak tamu lokal ya. Tamu bulenya nggak begitu banyak. Yuk, kita turun sekarang ke lantai bawahnya lagi. Nanti nyebur ke poolnya. Pada baiknya tahu tempat untuk ganti bajunya, ya. Itu tempat ganti baju di sana untuk cowok, dan sana untuk cewek. Kita lihat sekalian aja ya, yang lantai 2, pool lantai 2-nya seperti apa. Oh,
Hop, ini turun lagi. Hop, 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 hop. Itu dia areanya. Terus kita lihat aja dulu. Ini dia full dari area di lantai 2 nya berserakan hujan ya. Oke. Lantai 3 nya lebar sebelah sana. Oke. Maafkan, ini shootnya cuma pakai handphone aja. Ya, ini dia pool yang lantai 3 nya, mana dia? Itu dia, sebelah sana pool lantai 3 nya. Yap, kita balik ke atas. Itu juga enak, ada pelambak makan. Nah, kita naik lewat sini saja ya. Hop, 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 hop. Itu dia tampilan dari atas tadi. Andaikan saja duduk sebelah sini, view-nya adalah itu. Saya nggak boleh menerbangkan drone daerah sini, jadinya ya cukup dilihat pakai handphone aja ya. Yap, ini dia gazebo-gazebonya. Yap. Oke. Okay.